Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat jumpa di channel aku. Kali ini saya akan membuat dangkok bebek. Bahan-bahannya adalah ada cabai rawit campur dengan cabai keriting, terus ada bawang putih secukupnya, bawang putih 5 siun, bawang merah juga 5 siun, terus ada jahe, terus ada ketum, ada kemiri, terus ada serai. Dan ini serai yang dimemarkan ya. Ini. Sekarang saya akan blender dan akan saya haluskan semua ini bahan ya. Ini ada daun salam. Saya akan blender semua bahannya bunda ya. Sekarang saya akan blender bahannya bunda ya. Ini hasilnya bunda yang sudah saya haluskan. Ini bumbu dangkok yang saya sudah haluskan bunda ya. Sekarang saya akan tumis bumbunya. Sekarang saya tumis bumbunya ya. Saya tumis, saya tambahkan dengan daun salam bunda ya. Kita tunggu bebeknya dulu. Setelah bumbunya harum, kita tambahkan dengan daging bebeknya bunda. Sekarang bunda, saya sudah tumis bumbunya, sudah bau harum. Sekarang saya sudah campurkan dengan daging bebeknya ya. Ini daging bebeknya bunda. Daging bebeknya kita potong-potong dadu ya bunda. Ini ada, saya sudah tambahkan dengan asam jawa secukupnya. Kalau bunda ingin pedas, bisa ditambahkan lagi dengan cabai rawit ya bunda. Tapi kali ini saya tidak terlalu suka pedas, makanya saya campur dengan lombok besar bunda. Bunda pingin tahu resepnya, tonton video ini bunda ya. Jangan lupa di like, comment, and subscribe. Selamat mengikuti atau menonton video ini. Tunggu di video-video berikutnya bunda ya. Jangan lupa subscribe. Bunda, dangkok bebek. Inilah hasilnya. Dan sudah matang bunda. Jangan lupa ya, like and comment and subscribe. Assalamualaikum. Just do it.